Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hatian TV. Pengalaman menarik adalah ketika saya pertama kali membangun pesantren Darul Quran. Saat itu kemudian kepala pondok lapor ke saya lewat SMS. Ustaz, Ustaz, ya Allah Ustaz, hujan gede banget, lampunya juga pada mati. Terus jadi masalah apa? Anak-anak Ustaz pada ketakutan. Saya sebagai pimpinan pondok saat itu, lalu saya datengin anak-anak. Saya bilang begini sama anak-anak. Saya datang ke depan asrama anak-anak. Woi, 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 woi. Ayo keluar, 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 keluar. Anak-anak keluar. Ada apa, Ustaz? Ada apa, Ustaz? Ayo cepat. Kita hujan-hujanan. Wah, wow, anak-anak senang. Wah, wow, wah, wah, wah. Woi, hujan-hujanan mayat tuh, hujan-hujanan lari. Semua pada lari sama saya, kita lewati pematang sawah, kita lewatin kemudian empang segala macam. Terus kemudian dulu kita punya danau-danauan ya, empang. Terus saya bilang sama mereka semua, nih, hujan nih lagi ada. Bismillah ada yang punya petir Allah dah, mudah-mudahan kita gak kena petir. Kita sama-sama terjun nih ke empangnya, oke? Setuju? Satu, dua, tiga, anak-anak nyebur tuh. Saya bilang, di dalam kolam ini, Anda semua anak-anak ayah berdoa kepada Allah agar kalian bisa menjadi penghafal Al-Quran. Senang. Habis itu kemudian mereka bilang sama saya gini, Sat, kapan lagi nih hujannya? Lu nanya sama Allah dong. Memang gua nanya. Nanya sama Allah, kapan lagi hujan? Betul pemirsa, hujan itu ya, berasal dari langit. Wabanaina fawqakum sab'an syidada. Dan kalau saudara tahu, ini langit penuh dengan keajaiban Allah. Terkandung di makna syidada ini adalah Masya Allah. Kita yang ngaji dah ya. Apa yang ditulis sama kitab tafsir Al-Mu'in ini punya penulis. Apa beliau bilang? Sab'a samawatin kawiyatin muhkamatin la yatatarraku ilaihinna syukukun wala futurun ala mamarriz zaman ila ayatia amrullahi ta'ala. Pemirsa kalau mau tahu detail, nanti tinggal cek di website wisatahati.com. Secara umum saya kasih tahu kepada saudara adalah langit ini penuh dengan keajaiban. Saudara tahu langit tidak terbelah, tidak akan runtuh, tidak akan rubuh. Di surah Al-Mulk disebut bahwa langit itu didirikan oleh Allah tanpa tiang. Kita kalau ke satu gedung ya, kita kalau ke satu gedung, terus kita ngelihat tidak ada tiang tengahnya, kita akan bilang begini, oh subhanallah, nggak ada tiang tengah ya, itu baru gedung. Sekarang Anda pikirkan, what do you think ketika Anda melihat langit ini tanpa tiang? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka air hujan itu adalah juga fenomena dari Allah Subhanahu wa taala, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Tugas para ilmuwan dan kita semua adalah mempelajari dan kemudian memetik hikmahnya. Pemirsa, di ujung kita punya pembahasan, kita ngaji dulu dari ayat pertama surah An-Naba ya sampai ayat yang ke-12 yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya berharap hafalan pemirsa pun sudah sampai ke ayat yang ke-12. Makan mau nambah, duit mau nambah, kerjaan dan karir mau naik, umur juga bertambah, rumah pengen nambah juga, mobil pengen nambah juga. Tapi Al-Quranul Karim punya hafalan tidak mau nambah. Kita harus malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita baca pemirsa, nanti minggu depan berarti ya. Kita akan membahas tentang bagaimana umur kita nambah tapi juga hafalan kita bertambah. Dan besok hari Rabu berarti ya. Besok saya akan terusin sedikit saja kenangan saya
ketika kemudian menjadi tukang potong ayam, lalu keliling nganterin ayam, di mana tangan saya ini menghitam. Nah, tapi cerita besok, kita tutup, kita punya kajian taklim pada pagi hari ini dengan bacaan surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. 'Anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا صَدَقَ اللَّهُ Azim. Pemirsa, apalin satu hari satu ayat juz amma, insya Allah 2 tahun kelar. Ya, jangan sampai saudara-saudara semua dari umur 0 ya, sampai sekarang Quran yang dihafal itu aja. Suranya surah kul-kul semua, kulhu, kulia. Qul'adzab birabbil falaq, qul'adzab birabbin nas. Paling mentok, wal asri. Amainna atoyna. Coba dah, malu sama Allah. Allah udah titipin kita Quran, 114 surah. Masa yang kita jaga cuma 45 surah. Ya kan? Sampai ketemu nanti hari Rabu besok. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hatian TV. Jangan lupa, tanggal 10, 12, 10. Desember, insya Allah kita adakan off air Wisata Tian TV, tempatnya lagi dicari, kita cari yang gratisan pemirsa. Mudah-mudahan Allah SWT ngizinin nih, dapat tempat yang gratis, ada makannya, ada minumnya, ya kan, pulang ente bawa hadiah, maunya berdoa sama Allah, mudah-mudahan nanti ada informasi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.